Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1445 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. Pertama, tentang Ramadan 1445 Hijriah. Pada hari Ahad Legi, 29 Syakban 1445 Hijriah, bertepatan dengan 10 Maret 2024 Miladiyah, ijtima' jelang Ramadan 1445 Hijriah terjadi pada pukul 16.07.42 WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta yaitu plus 0 derajat 56 menit 28 detik. Dengan demikian, hilal sudah wujud. Pada saat matahari terbenam, Ahad 10 Maret 2024 Miladiyah, di wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk. Hilal sudah wujud kecuali di wilayah Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. 4. Di wilayah Indonesia, tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin, Senin Pahing, 11 Maret 2024 Masehi. Yang kedua, tentang Syawal 1445 Hijriah. Pada hari Senin Kliwon, 29 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 2024 Miladiah, ijtima' jelang Syawal 1445 Hijriah belum terjadi. Ijtima' jelang Syawal 1445 Hijriah terjadi pada hari Selasa Legi, 30 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan 9 April 2024 Miladiah, pukul 1.23.10 detik WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam tanggal 9 April 2024 di Yogyakarta yaitu plus 6 derajat 8 menit 28 detik sehingga hilal sudah wujud. Dan di wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk. Oleh karena itu di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu Pahing 10 April 2024 Masehi.